Ya gini aja begini. Nangis suaranya yang gede ya. Biar Om tahu ya. Belum tahu Om tuh kayak mana kita nangis, Dek. Oh, itu lagi. Takut nanti Om merah muka Om Kak El. Ya, Dek. Kalau nggak nangis malah susah, kami yang nyindir. Jangan ada, mudah-mudahan nggak apa-apa, nggak ada yang aneh lah. Umur abang udah 1000-an lebih. Nah, yang nggak nangis semuanya tuh, itulah waktu udah besar, dah 6 tahun kemari. Lah dia nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong. 6 tahun kemudian. Apa gitu ya, Bang? Mungkin terkejut dia ya. Enggak. Kalau enggak nangis itulah ada kelainan. Dari rumahnya pun kayak gitu bilang, enggak pernah nangis saya. Gitu aja. Susah kalau enggak nangis sama orang. Anu kalau sebagian memang anu bisu permanen terus ya, permanen. Ada suara memang permanen. Dari bayi. Mungkin dia lahir pun enggak nangis kadang, Bang. Iya. Ya kan? Makanya sama mamanya kayak gitu. Berarti memang dari sampai cucubi paha ya. Cucubi paha. Mana ini, Kak? Dingin, Dek, dingin, Dek. Mau kentutnya pun keluar. Aduh. Keluar anginnya. Oh, kayak gitu. Oke. Belum punya, kan? Belum punya. Tidak ilusnya. Bukan teman HP ya? Jangan pernah kira, kira bapaknya udah kena anu, Dek, kan? Udah kena tindik, Dek, kan? Pernah belum? Tadi, tadi mamanya nggak pernah buat nangis sama dia. Kasih tanda deh lupa. Tenang, tenang. Aku lihat Bea. Biar cantik deh, biar cantik deh.
Tadi ini. Apa apa deh. Malas mandi ya memang om. Tapi sayang. Oh sayang. Santai ju, santai. Oke. Enggak cantik. Jangan gerak, jangan gerak. Coba nangis.